Assalamualaikum semuanya. Nah, pagi ini aku awali dengan minum kopi. Aku hari ini mau sahur, sahur praktis, tapi seperti biasa sebelum sahur aku pasti minum kopi. Gak tahu kenapa ya, kebiasaan atau sudah kecanduan, jadi setiap pagi mesti minum kopi. Dan kopi yang aku minum pastinya juga kopi Bali, kopi hitam. Jadi biasanya aku minum kopi dulu sambil masak santai-santai. Setelah itu baru makan. Nah, hari ini sahur hari ini aku mau praktis saja, jadi aku mau masak tahu bumbu pecel. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Thank you.
kita lanjut sekarang unboxing ya. Seperti yang aku janjikan tadi di awal bahwa aku akan unboxing barang-barang yang ada tadi di meja makan. Yang pertama aku buka yaitu, alhamdulillah aku dapat spray. Spray ukuran 120x200. Nah, ini dari tempat langgananku, toko langgananku aku belanja kebutuhan tempat jualanku. Jadi alhamdulillah aku dapat spray. Nah, ini kebetulan banget, pas banget ukurannya sama dengan kamar apa tempat tidur di kamar depan. Alhamdulillah. Lebaran spray baru. Lanjut. Aku akan unboxing lagi dan di sini ada 2 kotak. Dan ini spray lagi sepertinya, dan satunya lagi ini ada sepertinya kemeja. Nah, kita buka ya. Alhamdulillah aku dapat kemeja. Nah, ini dari tempat langgananku beli ayam. Jadi aku biasa langganan setiap hari beli ayam. Nah, aku dapat bingkisan ini. Alhamdulillah, pas banget sepertinya ukurannya untuk suamiku. Dan warnanya juga biru kenavi-navian. Dan di sini aku juga dikasih spray ukurannya 160x200. Alhamdulillah, ini pas banget dengan tempat tidur di kamar belakang. Akhirnya spray baru di kamar depan dan belakang. Enggak usah dibuka deh ya. Dan ini yang jelas motifnya seperti ini. Nanti aku mau cuci dulu sebelum aku pakai. Lanjut, bukan saja dikasih kemeja dan juga spray, aku juga dikasih kue kering oleh pelanggan di tempat langgananku beli ayam. Alhamdulillah aku dapat nastar. Dan ini nastar buatan sini ya. Alhamdulillah dapat kue kering. Lanjut, aku akan unboxing barang selanjutnya. Nah, ini dari Shopee. Jadi di sini aku beli 2 baju koko buat anak-anakku dengan warna yang sama, dengan motif yang sama juga, tapi dengan ukuran yang beda. Yang satunya ukurannya M dan satunya lagi ukuran XL. Sebenarnya aku maunya beli dengan motif dan warna yang sama untuk ukuran yang dewasa, tapi kebetulan nggak ada. Jadinya untuk papahnya, untuk suamiku, dengan motif yang beda, tapi aku carikan warna yang senada juga. Nah, di sini recommended banget, bahannya oke. Lanjut, di sini aku akan unboxing lagi. Di sini adalah gamis buat aku. Di sini harganya benar-benar standar di toko ini. Dan recommended banget, barangnya juga bahannya halus, jahitannya halus, dan harganya benar-benar standar. Kita cek secara detailnya. Kita unboxing produk satu lagi, dan di sini adalah gamis set juga. Ini berwarna navy, cantik banget. Aku pilih navy karena terkesan lebih langsing. Jadi ini bisa menutupi agar kelihatan lebih langsing ya, teman-teman. Jadi makanya aku pilih navy. Nah, di sini recommended banget. Kita cek secara detailnya. Thank you.
lanjut aku unboxing. Ini ada buah jeruk dan buah salak. Alhamdulillah ini dikasih dari langgananku di mana aku biasa beli sayur mayur. Jadi aku dikasih jeruk dan juga salak. Dan makasih banget ya semua di mana tempat langgananku belanja, aku dikasih bingkisan. Semoga berkah. Amin. Oh ya teman-teman, untuk secara detailnya dan linknya untuk produk-produk yang aku beli bisa cek di bawah ya, seperti biasa di deskripsi box. Lanjut aku bareng anak-anak langsung ke toko baju. Di sini aku beli baju kaos biasa aja buat ganti karena tadi aku beli online hanya baju kokonya aja. Jadi di sini aku mau beli baju buat anak-anak. Jadi aku biarkan mereka pilih-pilih mau yang mana. Mereka sudah punya pilihan, teman-teman. Bagus tuh. Ada ukurannya, ada yang ukuran seadik, ada. Seadik ada. Biar kembar. Dapat kan? Kan? Bebas warna. Mana pilihannya? Mana? Tuh. Ya udah yuk bayar yuk. Oke, lanjut pulang. Sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.